Selamat datang di Care Sport, berita tentang SEA Games Vietnam 2021, Jumat 13 Mei 2022, update perolehan medali. Berikut adalah berita selengkapnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel ini, dan nyalakan tombol notifikasinya untuk mengetahui update terbaru dari Care Sport. Terima kasih. Update medali SEA Games Vietnam 2021, Jumat 13 Mei 2022, medali emas pertama dapat diperoleh dari cabur dayung atau rowing dari pasangan Ferdiansa, Mahendra Yanto, Ali Buton, dan Denry Algivari. Medali emas kedua masih di cabur dayung atau rowing diperoleh oleh pasangan Ardi, Irham, Kakan, dan Ali. Medali emas ketiga dari cabur kickboxing diperoleh dari Diandra Arista Peter. Medali emas keempat dari cabang olahraga kickboxing dipersembahkan oleh kickboxer Amanda Laulaupati. Berikut adalah cabang olahraga penyumbang medali timnas Indonesia untuk sementara. Yang pertama dari cabang dayung, total memperoleh 8 medali dengan 4 emas dan 4 perak. Pencak silat, total 3 medali, 1 emas, 2 perak. Dari cabang wushu, total 3 medali, 2 perak, 1 perunggu. Dari kickboxing, total 4 medali, 2 emas, 1 perak, dan 1 perunggu. Untuk perolehan total medali timnas Indonesia ada 7 emas, 9 perak, dan 2 perunggu, total 18 medali. Berikut adalah update perolehan medali sampai hari Sabtu 14 Mei 2022 pada pukul 00.00 WIB. Tuan rumah Vietnam masih kokoh di puncak klasemen dengan 25 emas, 11 perak, dan 21 perunggu, total 57 medali. Peringkat kedua ada Malaysia dengan 11 emas, 5 perak, 13 perunggu, total 29 medali. Sementara itu Indonesia ada peringkat ketiga dengan 7 emas, 9 perak, dan 2 perunggu, total 18 medali. Di peringkat keempat ada Thailand dengan 5 emas, 9 perak, dan 17 perunggu, total 31 medali. Berikut adalah hasil selengkapnya. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Salam Care Sport.